Hai semua, balik lagi di YouTube channel aku, Hina Yulia. Di video kali ini, aku mau bikin menu masakan super simple, yaitu ayam saus mentega. Nah ini tuh buatnya mudah banget, jadi mau tahu resep dan cara buatnya, tonton videonya sampai habis. Terima kasih. Di sini aku pakai 350 gram dada ayam yang udah aku potong-potong, lalu ini aku marinasi pakai 4 siung bawang putih yang udah aku cincang, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok makan kecap asin. Lalu ini aku aduk supaya semua bumbunya tercampur rata, dan ini aku diamkan selama kurang lebih 30 menit atau bisa lebih cepat ya, supaya semua bumbunya meresap. Untuk tepungnya aku pakai 100 gram tepung terigu, lalu aku tambahkan 40 gram tepung maizena, aku tambahkan 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh penyedap rasa, dan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu ini aku aduk dulu. Setelah itu aku masukin ayam yang tadi sudah dimarinasi. Ini ayamnya langsung dibaluri tepung supaya merata. Nah kalau udah tercampur rata gini, ini lanjut mau aku goreng terlebih dahulu. Nah di sini aku udah panaskan minyak, lalu masukin aja ayam yang sudah ditepungin tadi. Nah ini dimasak sampai ayamnya matang dan warnanya kecoklatan. Nah kalau warnanya udah kecoklatan kayak gini, ini artinya udah matang, kalian bisa angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Nah untuk bumbunya di sini aku pakai 2 sendok makan margarin, ini aku lelehkan dulu. Setelah itu aku masukkan 1 siung bawang bombay yang udah aku potong-potong. Ini dimasak aja sampai bawang bombaynya harum dan layu. Setelah itu aku tambahkan 4 siung bawang putih yang udah aku cincang dan 4 buah cabai rawit. Ini dimasak aja sampai semua bumbunya mateng. Setelah itu aku tambahkan 4 sendok makan kecap Inggris dan 2 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap manis. Lalu ini aku aduk dulu supaya semua bumbunya tercampur rata. Di sini aku tambahkan juga 2 sendok makan saus sambal dan saus tomat. Aku tambahkan juga setengah sendok teh penyedap rasa dan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu ini diaduk lagi. Oh ya, jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, kalian bisa masukin ayam yang sudah tadi digoreng. Ini dimasak sebentar aja sampai ayamnya ini tercampur rata sama bumbunya. Nah kalau udah tercampur rata, ini kalian bisa angkat dan siap untuk disajikan. Ini dia ayam saus menteganya udah jadi. Ini lanjut aku pindahin ke dalam piring, dan ini tuh beneran wangi banget. Wanginya kayak asam manis gitu. Dan kalian bisa lihat warnanya beneran cantik banget. Dan mari kita coba. Di sini aku udah siapkan nasi, aku pakai mangkok kecil. Ini aku langsung coba aja. Untuk makannya kali ini aku pakai sumpit supaya ala-ala Korea. Dan kalian bisa lihat tekstur ayamnya, ini tuh beneran cantik banget. Mari kita coba, bismillah. Untuk rasanya ini tuh beneran enak banget. Aku gak bohong dan gak muji masakan aku sendiri, tapi kalian wajib coba karena rasanya asem, pedes, manis, dan gurih gitu tuh nyatu. Dan wangi karena margarin dan bawang bombaynya. Oh ya, ini tuh menu masakan yang simple banget, jadi semua resep udah aku taruh deskripsi, kalian bisa coba buat. Terima kasih yang udah nonton video aku kali ini, semoga video ini bermanfaat, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!